Oke, langsung aja. Sekarang kita coba gacha 130 kali. Semoga aja dapat. Dapat kah gua? Oke. Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue bermain game Pokemon baru. Nama gamenya adalah Mega Awaken. Dan sepertinya game ini ramah terhadap free player. Karena pas baru kita main, itu langsung dikasih VIP 5 gratis. Tapi gue nggak tahu ya apakah game ini udah pernah rilis sebelumnya atau belum. Tapi yang jelas untuk versi yang saat ini gue cobain itu baru rilis kemarin. Langsung aja sekarang kita ke battlenya dulu ya, ke bagian adventure. Semoga aja animasi ultimate-nya sangat teman-teman. Gue udah lama banget gak main game Pokemon ya, sejak Pocket Incoming ya. Terakhir kali gue main game Pokemon yang Pocket Incoming itu. Sampai sekarang masih belum ada lawan sih. Pocket Incoming masih paling bagus menurut gue teman-teman. Dari animasi ultimate-nya ya kan. Terus update Pokemon-nya juga. Dan sampai saat ini kayaknya Pocket Incoming masih banyak yang main sih ya. Meskipun gak serame dulu. Kalau game Mega Awakened ini yang sekarang gue mainin, ini kayaknya mirip game Haki Legend ya untuk versi One Piece-nya. Dan sekarang kita lihat fitur-fitur dan event yang ada di game ini. Mulai dari bagian atas tutorial. Nah ini yang gue maksud mirip dengan Haki Legend. Di game Haki Legend tuh ada fitur combo tutorial seperti ini. Grow Stronger, Upgrade Skill. Coba kita lihat. Oh ini upgrade skill dari Pokemon yang tadi ya. ID, terus Racing Top Power. Ini tinggi-tinggian power. Dan hadiahnya cukup bagus loh. Dapetin Mewtwo. Ranking 1 sampai 5 dapetin Mewtwo. Power Reward. Dapetin 5000 diamond juga. Dan ini deskripsi dari Mewtwo ya. Skill-skillnya bisa kita lihat di sini. Lanjut ke level ranking. Ini hadiah level tinggi-tinggian level ya. Lumayan sih banyak event-event gitu loh teman-teman. Lanjut ke bagian login gift. Kita klaim dulu. Wah, langsung dapetin Skyter loh. Skyter bintang 3. Nice banget sih dikasih Skyter. Tapi Skyter kenapa di sini kok tiernya A doang ya? Padahal di game Pokemon apapun Skyter ini bagus banget loh. Ini event Daily First Recharge. First Recharge dapat ini kah? Kayaknya bukan ini sih hadiah dari First Recharge. Daily Count, Level, Growth Speed Up, Kumulatif Consume. First Recharge ini teman-teman dapetin Ninetales ya, bukan yang tadi. Terus ke bagian Daily Login. Oke, dapetin Charizard juga nantinya, tapi fragment doang sih. Oke, next ke bagian bawah ada Recharge Ranking, banyak-banyakan top up sih ini ya. Cumulative Recharge, Single Recharge, Daily Recharge, First Recharge, Let's Go. Apa di fitur Let's Go? Dapetin beberapa Pokemon ya. Ini event gacha sih. Supreme Card, Full Recharge. Oke, next kita ke bagian ini dulu ya. Redeem Gift Code dulu teman-teman. Biar kita tahu hadiah gift code-nya itu apa aja. Total ada 4 gift code yang bisa kita redeem. Gift code. Nah, gift code pertama ada newbie. Dapetin diamond 5000, cok. Next ada Poke 3D. Poke 3D dapetin Shard Chest S Plus, Universal Shard juga ada. Oke, lumayan. Yang ketiga ada Mega 9999. Langsung kita redeem. Diamond lagi dong. Dan yang terakhir ada 1K member. 3000 diamond. Surcharge S Plus.
Oke, kita coba lihat dulu deh di bagian tas ya. Nah, ini S plus open to randomly get one S plus shard. Kita coba buka. Oh, dapetin shardnya doang. Ada Zapdos, Moltres, Raikou, Articuno, Entei. Ini apa nih? Gem. Oke, dapetin gem ya. Oh, gua kira gem diamond, teman-teman. Ternyata gem itu yang dipakein ke Pokemon nantinya ya. Dan ini universal shard. Ini apa nih? Blueberry, not enough level. Oke, next aja kita buka. Ini tiket gacak kah? Hoopa Unbound Summon Pass can be used for diamond summon. Kita coba ya. Diamond summon itu di mana? Oh, yang bagian sini, teman-teman. Oke, lumayan, langsung dikasih tiket gacha 130 ya. Kita lihat rewardnya dulu. Ada Venusaur, Blastoise, Gyarados, Aerodactyl. Bentar-bentar, di sini nggak ada. Oh, ini bintang bintang 4 paling tinggi ya. Yang gue bingung adalah Skyter sih. Kenapa dia masuk ke tier A doang, teman-teman? Yang tertinggi bintang 4. Delpox. Kita lihat satu persatu deh. Dikit banget ya bintang 4-nya. Oke, langsung aja sekarang kita coba gacha 130 kali. Moga aja dapat. Dapat kah gua? Oke. Langsung dikasih Gyarados loh. Gyarados harusnya bagus sih. Dia harusnya DPS yang bagus, teman-teman. Dapat lagi? Oke. Pokemon A doang. Lanjut ya, gacha ketiga. Dapat apa kali ini? A lagi. Oke, lanjut. Pokemon S-nya baru Gyarados sih. Dapat Delpox. Bintang 4, nice banget. Tunggu notif di atas deh ya. Clearance reward. Oke, let's go. Ini langsung gua ranti ya. Getting Lapras. Aduh, bintang 3 doang, teman-teman. Another 9 kali garanti Pokemon. Langsung kita gacha. Aduh. Dapat apa kali ini? A doang, cok. Oke, tungguin dulu ya. How to away. Onyx. Onyx landak kuning. Bocil sus. Bukan gua lagi. Ampas banget tangan gua, coy. Yumi. Tinggal 6 kali gacha lagi ya. Langsung gacha aja deh. Nah, ini nih. Naik CP gua, teman-teman. Oh, karena kebuka itu. How to why? Wheezing. Lanjut gacha lagi. How to why dapat apa nih? Mewt. Gua kira Mewtwo, cok. Ternyata bukan ya. 4 kali gacha lagi, teman-teman. Kita lihat dapat apa kali ini. How to why? Venusaur. Oh, nice. Dapetin S lagi ya. Oke, tersisa 3 kali gacha lagi sama diamond. Gua nggak tahu sih nanti bakal ada banner limit atau enggak, teman-teman. Tapi harusnya diamond jangan dipakai dulu kayaknya sih. Kayaknya tapi ya. Biasanya di game Pokemon pasti ada banner limit. Oke, dapat apa kali ini? Venusaur duplikat, nice. Lumayan lah. How to why? Dapat apa kali ini? Cloyster, bintang 3 doang, bos. Tapi untuk di awal gue habisin aja semua ya. Soalnya murah nih gacanya, cuma 2200 aja, teman-teman. Desi. Dapat apa kali ini? A doang, bos. Oke, lanjut. Gacha lagi. Yo, S dulu dong, S dulu dong.
Oke, karakter B doang. Lanjut lagi, kita gacha. Nah, ini kebuka lagi nih. Tapi A doang sih ini. Oke, lanjut lagi. S enggak sih? Ah, dia lagi dong. Alolan mute. Mute yang lain sih ini. Oke, lanjut. Gyarados. Wah, ada yang dapat Gyarados, bos. Skyter. Nanti kita coba pakai Skyter deh. Biasanya Skyter bagus sih. Terakhir S dong. Ampas tuh. Gacha pakai diamondnya ampas banget ya. Cuma dikasih gitu doang, bos. Nah, ini gratisan lumayan lah buat dapetin koin-koin. Oke, kita lihat Pokemon yang baru aja kita dapat dari gacha ya. Apa nih online quiz? Oh, ada quiz-quiz kayak gini, mini quiz ya. Who can be definitely defeat by Oddish? Gue nggak tahu sih ini. Rayquaza mungkin? Ah, salah dong. Soalnya gue nggak ngikutin ya. Kita koin dulu ini hadiah-hadiahnya. Banyak banget nih. Oke, udah. Trainer Pokédex. Bukan ini sih. Pokemon. Nah, tadi kita oh, Gyarados bukan DPS di sini. Ternyata dia tipenya defense ya. Terus tadi dapetin Delpox juga, Venusaur 2 biji. Dapat apa aja ya? Yang bintang 4, 3 doang, cok. DPS skill, tipe skill juga. Kita lihat deh skill dari Venusaur ya. Ini bonnya. Healer kah dia? Single target. Reduce. Oh, bagus ini. Bisa ngurangi attack musuh ya. Solar energy, energy beam. Kolom. Deal damage. Stun. Ada stunnya juga, bos. Wah, bagus ini. Sekilas aja skillnya udah bagus banget loh, teman-teman. Ice Beam, single enemy, increase critical. Kok gua dapetnya bagus-bagus sih ya, menurut gua tapi ya. Soalnya ini increase critical rate loh. Dan Delpox, tipe fire. Single target, oke, ada chance untuk stun juga. Reduce defense, wow. Increase health HP lumayan. Nah, bagus-bagus ini kayaknya. Coba ke develop, evolve. Oh, evolve harus 100 ya. Butuh 100, berarti 42. Butuh 68 lah, 58 lagi ya. Tambahan shard. Biar kita bisa naikin Venusaur jadi bintang 5. Klaim dulu dah. Oke, lanjut. Sekarang kita testing battle dulu pakai Pokemon yang baru aja kita dapat ya. Aduh, salah dong. Harusnya gua ubah dulu. Warning. Skip lagi. Lawan Pikachu. Pika Pika. Nice juga sih. Animasi ultimate-nya sangar loh, teman-teman.
Ini termasuk game Pokemon yang bagus juga loh. Bisa gue bilang kayak gitu. Oke, udah. Nah, sekarang ganti line up dulu. Ayo dong, udah. Jangan tutor mulu. Line up. Nah, tadi lupa. Ini gimana cara tuh ganti line up ya? Nah, salah. Kita masukin Gyarados dulu. Terus Venusaur. Replace ya. Delpox ya, kita naikin levelnya dulu. Pokemon develop ya. Kalau naikin level develop, teman-teman. Ini naikin grade-nya dulu. Cara naikin levelnya gimana ya? Oh, level up belum kebuka. Oke, fiturnya belum kebuka ya. Lanjut kalau gitu sekarang. Di depan aja. Ke bagian adventure lagi. Kita langsung testing battle. Pokemon yang baru aja kita dapet ya. 3 Pokemon S. Weh, Gyarados. Oke, easy. Weh, sangar sih Gyaradosnya. Semoga aja Gyarados ngeluarin ultimate sama Pokemon S yang lain. Nah, sayang sekali. Fitur apa lagi nih? Oh, enggak ya. Satu kali lagi, teman-teman. Semoga aja keluar deh skill ultimate dari Gyarados atau Pokemon S yang lain. Berarti kalau yang Mewtwo-Mewtwo itu masuk ke Pokemon S Plus ya. Soalnya yang bagus di sini yang bisa kita dapat dari gacha itu Pokemon S doang. Oke, musuhnya Blaziken. Dari api. Sakit juga ini mah Gyarados. Oke, Blaziken ultimate. Nih, ultimate-nya sangar nggak nih? Gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Para pecinta game Pokemon. Worth it dimainin atau nggak nih? Menurut gue ini worth it sih untuk dimainin. Karena kita tahu tadi hadiah gift code-nya juga lumayan bagus. Kemungkinan game ini ramah terhadap free player. Nah, ini kayaknya udah bisa leveling up. Ya, udah bisa, teman-teman. Oh, yang permen-permen itu ternyata XP ya. Oke, nanti gue lanjut lagi gamenya. Jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.